Pemirsa Gelis, apa kabar? Pastinya dalam keadaan sehat dan semakin cantik ya. Agar semakin cantik seperti biasa, Gelis kembali hadir memberikan referensi menarik seputar dunia kecantikan untuk Anda para wanita gelis di rumah dalam program Gelis, List Cantik Para Wanita. Dan pada episode kali ini kami akan memberikan informasi dan referensi bagi Anda seputar batik di Batik Salma yang berada di Jalan Citarum nomor 24, Cihapit, Kota Bandung. Pastinya Anda akan terlihat semakin cantik dalam balutan batik, khususnya bagi para wanita Indonesia. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Gelis, List Cantik Para Wanita. Batik merupakan warisan budaya Nusantara yang mempunyai nilai dan perpaduan seni yang tinggi dengan makna filosofis dan simbol penuh makna yang memperlihatkan cara berpikir pembuatnya. Batik juga diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Berbagai macam motif batik Indonesia menjadi ciri khas yang dapat mempersatukan Indonesia. Ada banyak sekali motif batik dari berbagai daerah. Di antaranya, batik Jepara, batik Kudus, batik Pekalongan, batik Solo, batik Kediri, batik Tulung Agung, batik Cirebon, batik Banten, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira batik daerah mana ya yang ditawarkan oleh Batik Salma? Yuk kita cari tahu! Untuk Batik Salma atau Salma sendiri adalah toko yang menjual atau menyediakan barang-barang batik khususnya, baik itu kain batiknya atau mungkin barang jadi. Untuk di Salma sendiri, kita menyediakan kain batik, terus untuk barang jadinya juga ada untuk wanita dan pria, juga anak. Kita juga mengadakan aksesoris. Untuk aksesoris, kita mengadakan tas ya, yang motifnya batik tentunya, terus juga ada kipas, ada juga untuk belang-belang yang bermotif batik, dan juga aksesoris-aksesoris lainnya seperti mukena, sajadah, dan lain. Kalau batik di sini tuh sebetulnya batik Cirebonan. Jadi emang kita khusus dari Cirebon, kita menyediakan barang-barang batik Cirebonan dan yang berkualitas juga sih. Kalau untuk kain batiknya sendiri kita memang bikin ya. Tetapi kalau untuk hal yang lain ada juga dari supplier. Untuk di Bandungnya sendiri kita baru menginjak 5 tahun. Tapi kalau misalkan di Cirebon di pusat sudah 10 tahun yang lalu. Kalau untuk range harga sih sebetulnya dari kecil ke besar ya. Dari kecil tuh bisa dari 45.000 atau besarnya juga ada yang 15 juta. Kalau batik Cirebon sendiri ya mungkin dari pewarnaan lebih terang. Terus batik Cirebonan sendiri juga lebih banyak ke klasik modern. Gitu. Untuk ikon Cirebonnya sendiri itu ada namanya Megamendung. Dengan kenapa bisa dikatakan Megamendung? Karena memang waktu zaman dulu Cirebon itu lebih ke alam. Jadi Megamendung itu adalah alam sifatnya. Kalau untuk di Salma sendiri kita lebih banyak ke binatang, motif binatang, motif bunga atau motif alam. Bahkan untuk sekarang kita mempunyai motif yang baru yaitu piring lampadan. Kalau saya sendiri sih tentunya saya mengatakan bahwa kualitas ini lebih baik karena saya pun mendengar bahkan banyak konsumen yang datang ke sini bahwa di Batik Salma ini adalah menang di kualitas. Pemirsa Gelis, apabila Anda membutuhkan batik, Anda bisa datang ke Jalan Citarum nomor 24. Anda bisa menghubungi ke nomor telepon 022 720 3050
Anda bisa mendapatkan motif-motif terbaru di sini. Apabila Anda membutuhkan untuk formal dan non-formal, kami pun menyediakan untuk Anda. Nah, bagi Anda para pecinta batik, khususnya batik Cirebon, Anda bisa datang ke Batik Salma yang berada di Jalan Citarum nomor 24 Kota Bandung. Di sini Anda bisa mendapatkan banyak motif yang Anda inginkan. Tidak hanya kain batik saja, Anda bisa mendapatkan baju jadi batik, tas, dan aksesoris berbahan batik. Lengkap ya? Setelah ini kami akan membahas beberapa motif batik khas Cirebon yang ada di Batik Salma. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gelis, list cantik para wanita. Para wanita, masih di Batik Salma yang berada di Jalan Citarum nomor 24 Kota Bandung yang menawarkan batik khas Cirebon bagi para Anda wanita gelis. Seperti janji saya tadi, kali ini kita akan membahas motif batik khas Cirebon yang ada di Batik Salma. Batik Cirebon merupakan salah satu sentra dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat. Cirebon merupakan sentra batik tertua yang memberikan pengaruh terhadap ragam pola batik di sentra-sentra industri lain di Jawa Barat. Batik Cirebon telah ada di zaman kuno dan menjadi bagian dari keraton. Batik Cirebon menyebar keluar keraton dan menjadi salah satu busana berpakaian masyarakat umum kala itu. Ciri khas batik Cirebon adalah adanya garis-garis tipis yang halus dan tidak putus, serta warna batik didominasi warna corak terang. Dan sekarang kita akan membahas beberapa motif khas Cirebon yang ada di Batik Salma. Tetap di Gelis, list cantik para wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang motif yang ada di Batik Salma sendiri. Khususnya ini ada motif megamendung khas Cirebon. Kita di sini udah motif yang kontemporer ya, udah dikombinasi lagi sama motif-motif lain. Contohnya kayak ada
dikombinasi lagi sama bunga, sama ini namanya motif kawung gitu. Jadi untuk motif mega mendungnya sendiri itu udah dikombinasi, udah lebih modern lagi dibanding sama mungkin mega mendung dulu cuman tok mega mendung aja. Ya, selain mega mendung yang tadi, khas Cirebon juga ada yang baru. Ini namanya motif piring selampad. Jadi di dalam motifnya itu kayak ada piringan-piringan gitu, bulat-bulat. Nah, ini termasuknya motif piring selampad ya. Proses pembatikannya ini dicap sih, jadi bukan yang ditulis gitu. Ini lagi tren dan booming banget ya untuk yang sekarang, motif-motif selampad. Biasanya yang kayak gini suka orang-orang pakai buat atasan, bawahan, kombinasian juga bagus deh kayak gitu. Motif parang kayak gini sih, yang ini-ininya ya. Ini juga udah dikombinasi sama motif bunga. Biasanya yang kayak gini dibuat untuk bawahan gitu. Ini bahannya katun. Terus proses pembatikannya ditulis sih gitu. Untuk warna-warnanya tersendiri, ini ada banyak sih pilihan warnanya. Kebetulan ini yang warna pink. Nanti bisa disesuaikan untuk bawahan, atasannya gitu. Yang ini ada yang dari bahan Paris. Jadi bahannya lebih jatuh. Untuk ini bisa dibuat untuk sarung ya, untuk bawahan di kain lilit. Kan kalau untuk sekarang orang-orang juga ya nggak mau ribet untuk harus dijahit atau apa gitu. Jadi yang sekarang kayak gini, ini bisa untuk dililit, bahannya jatuh, enak buat bawahan. Untuk motifnya sendiri, ini motifnya abstrak ya, udah kontemporer gitu. Jadi ini cocok lah untuk anak-anak muda yang mungkin bisa pakai kain di reka-reka gitu. Dan yang ini ada motif tiga dimensi. Yang disebut dengan tiga dimensi itu bukan yang nonjol keluar ya, tapi ini ada motif, tiga motif gitu, tiga warna juga. Yang kayak gini ada 1, 2, 3 warna. Ini batik tulis, bahannya katun. Biasanya suka dibikin kayak sack dress, dress kayak gitu juga bisa. Ini warnanya cerah-cerah, cocok buat anak muda yang mungkin suka batik tapi nggak yang tua gitu ya. Jadi warnanya muda-muda sih, lebih cerah-cerah. Dan ini ada sarung selendang, udah satu style. Ini bahannya sutra tulis. Motifnya sendiri ini motif bunga ya, khas Cirebon juga. Khas Cirebon warnanya cerah-cerah juga kayak gini. Kalau ini udah satu style, bisa sarung sama selendangnya. Biasanya ini untuk ibu-ibu yang mau kondangan, udah satu style sama selendang itu dipadukan dengan kebaya biasanya. Ya, itu dia tadi ada motif-motif batik yang ada di Batik Salma khas Cirebon, mulai dari proses pembatikannya sama jenis-jenis kainnya. Untuk lebih lanjut bisa datang langsung ke Batik Salma cabang Bandung di Jalan Citarum nomor 24 Bandung. Nah, itu dia pemirsa gelis beberapa motif batik khas Cirebon yang ada di Batik Salma yang bisa Anda gunakan untuk pergi ke acara formal maupun digunakan sehari-hari. Bagus-bagus ya. Setelah yang satu ini, kami akan memberikan referensi setelan batik yang bisa Anda gunakan baik formal maupun non-formal. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap di Gelis, list cantik para wanita. Thank you.
gelis masih di Gelis List Cantik Para Wanita. Nah, pemirsa Gelis, tadi kita sudah melihat beberapa motif batik khas Cirebon yang ada di Batik Salma. Banyak sekali motif dan warna yang ditawarkan oleh Batik Salma ini. Selain kain batik, Anda juga bisa mendapatkan pakaian jadi batik, tas, dan aksesoris yang bisa Anda gunakan ke acara formal maupun sehari-hari. Seperti janji saya tadi, kali ini kami akan memberikan referensi mix and match pakaian batik formal dan non-formal. Merupakan warisan budaya Indonesia yang harus kita jaga, salah satunya dengan menggunakannya. Batik tidak hanya bisa digunakan untuk acara formal, tapi Anda bisa gunakan untuk pakaian sehari-hari. Kini banyak baju dan aksesoris batik yang didesain untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari atau untuk datang ke acara semi formal seperti resepsi pernikahan. Batik dengan gaya casual, Anda bisa memilih dress atau blus dengan model sederhana dengan motif yang cerah untuk memberikan kesan ceria dan segar pada diri Anda. Jangan menggunakan aksesoris berlebihan karena batik sudah bermotif ramai. Bisa padupadankan batik dengan aksesoris atau pakaian lain yang polos, contohnya rok polos atau celana polos. Anda juga bisa menggunakan sepatu casual seperti sneakers, sepatu boots, dan flat shoes agar terlihat casual. Tentunya Anda harus memilih bahan batik yang nyaman dipakai untuk kegiatan sehari-hari Anda. Ini adalah beberapa pakaian jadi batik khas Cirebon yang bisa Anda gunakan untuk datang ke acara formal.
Anda bisa menggunakan atasan yang terlihat cerah yang bisa Anda gunakan untuk acara malam maupun siang hari. Nah, itu pemirsa Gelis informasi dan referensi yang kami berikan seputar batik khas Cirebon yang ada di Batik Salma. Semoga bermanfaat bagi Anda pemirsa Gelis di rumah. Yuk kita budayakan dan lestarikan warisan budaya Indonesia dengan menggunakan batik. Kini saatnya kami pamit undur diri, bertemu kembali di episode mendatang di waktu dan jam tayang yang sama. Dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, tentunya hanya di Gelis. List cantik para wanita.